saya tengah berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata dalam rangka upacara dan ziarah tabur bunga guna memperingati HUT Bayangkara tahun 2018. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-72, Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta para perwira tinggi Polri dan rombongan lainnya melaksanakan upacara, ziarah, dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam kegiatan tersebut bertindak sebagai inspektur upacara dan diikuti oleh kurang lebih 500 peserta upacara. Usai melaksanakan upacara, Kapolri dengan didampingi oleh Ketua Umum Bayangkari Nyonya Tri Tito Karnavian melakukan ziarah dan tabur bunga di beberapa makam. Di antaranya, makam mantan Kapolri Jenderal Polisi Anumerta Widodo Budidarmo, Jenderal Polisi Anumerta Muhammad Hasan, dan Letnan Jenderal Polisi Anumerta Sujipto Danukusumo. Jadi pagi hari ini kita melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan di seluruh Indonesia. Khusus untuk yang di Jakarta, kita laksanakan di Kalibata. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari prosesi peringatan HUT Bayangkara yang ke-72 yang jatuh tanggal 1 Juli 2018. Turut hadir pula pada kegiatan upacara tersebut antara lain para mantan Kapolri, para petinggi Mabes Polri, serta rombongan para ibu Bayangkari. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih.